Lalu Allah menyambungkan di ayat 18-nya, dari surah ayat 17 ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyan. Pada hari itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Tuhan kalian. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang beriman kepada kitab, menerima kitabnya dengan sebelah kanannya. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, buku-buku akan berterbangan seperti kapas yang banyak, lalu kemudian terbang menuju ke setiap orang di antara kalian. Kalau yang mendapat mendapat kitabnya dengan tangan kanannya, tiba-tiba terbang ke tangan kanannya, maka dia bersyukur kepada Tuhannya. Dan yang menerima dengan tangan kirinya, maka dia akan mengatakan bahwasanya saya belum menerima buku saya tidak tahu apa hisab saya. Lanjutan ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni dhalantu anni mulaqin hisabiyah." Orang yang menerima kitab dengan sebelah kanannya dia berkata, "Ambillah, coba baca kitabku ini." Fa huwa fi 'ayshatin radiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan menemui hisab diriku dengan mudah karena sudah tangan kanan. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Fa huwa fi 'ayshatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Di kebun-kebun yang penuh dengan lebat dan dikatakan kutufuha daniyah. Yang kebun-kebun tersebut dipenuhi dengan buah-buahan yang dekat. Kemudian mereka berkata, para malaikat berkata, "Kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah." Makanlah dan minumlah dengan sedap, dengan tenang, dengan senang disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang lalu, maksudnya di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab di sebelah kiri tubuhnya atau di tangan kirinya, maka dia berkata, "Wahai, alangkah baiknya kira tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Wa lam adri ma hisabiyah. Coba juga aku tidak tahu ya hisabku seperti apa. Ya laitaha kanatil qadiyah." Coba seandainya kematian yang telah saya lalui di dunia itu sudah menjadi penyelesaian segala sesuatunya. Artinya coba waktu mati ya sudah mati aja, enggak usah ada pembangkitan lagi. Dia berharap seperti itu. Ma agna anni maliya, sungguh hartaku sekali-kali tidak bermanfaat untukku. Bapak Ibu sekalian, rekening kita yang penuh dengan nol yang banyak, mobil kita yang mewah bertumpuk, apartemen kita yang banyak, perhiasan yang banyak ditimpun, semuanya kalau Anda tidak persiapkan untuk kebutuhan akhirat, tidak disedekahkan, tidak dibagi kepada orang lain, maka pastikan kalimat ini bisa terucapkan dari seseorang di antara kita pada hari kiamat, naudzubillah. Ma agna anni maliya, enggak ada manfaat hartaku, ngapain dulu saya enggak sedekahin, ngapain saya simpan di rekening? Ngapain masjid lagi dibangun, saya tidak nyumbang, saya tidak terbitkan, tidak cetak Quran, tidak ikut ini dan tidak ikut itu. Halaka anni sulfaniyah, telah hilang semua kekuasaan dariku. Ini Allah sudah bongkar, pada hari kiamat seperti itu pembangkitan orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri, ini terjadi pada dua golongan. Orang muslim yang banyak dosanya tidak sempat taubat, harus masuk neraka dulu, dan juga orang kafir dan munafik yang pasti sudah kekal dalam api neraka. Khuduhu fa'ullu. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, peganglah dia dan belenggu dia, tangannya ke lehernya. Thummal jahima sallu, kemudian masukkan dan lemparkan dia, campakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya sebab itu adalah dulu dia tidak beriman kepada Allah Zat yang Maha Besar. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan juga tidak pernah mendorong atau memberikan makan orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Jadi ini jelas bahwasanya kita akan dibangkitkan dengan dua tiupan sangkakala tadi, dan diceritakan secara umum dalam ayat tadi bagaimana pembangkitan di mahsyar. Tentu ayat, hadis, dalil-dalil saya akan jelaskan. Ini masih ada dua surah yang kita baca secara umum global bagaimana terjadi peniupan sangkakala dan pembangkitan itu sendiri. Kemudian disebutkan dalam surah Maryam ayat 68 dan 72 di halaman 85 dan 86 paling bawah sekali ya kalau yang pegang bukunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatin tsumma lanuhdirannahum haula jahannam majthiya. Demi Rabbmu hai Muhammad, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka di sekeliling jahannam dalam keadaan berlutut. Maksudnya orang-orang kafir, orang yang bermaksiat pasti akan datang bersama syaitan yang dia ikuti, semuanya berlutut. Saya pernah jelaskan dan Bapak Ibu pegangi konsep itu ya. Sekarang mumpung Anda masih bisa bernafas, masih hidup di muka bumi ini, cuma ada dua jalan, enggak ada jalan yang ketiga, tidak bisa disatukan.
dan harus clear, jelas keputusannya. Dari sekarang ambil keputusan. Jalannya Allah, pencipta langit dan bumi, dan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Juru bicaranya siapa? Para nabi-nabi. Nabi-nabi mewariskan ilmunya kepada siapa? Para ulama. Ulama menyebar ilmunya dari para da'i-da'i. Hadirnya Anda di majelis ilmu seperti ini. Saya atau bukan saya mengisi pengajian sama saja. Ini sekarang akan menuntun Anda ke jalannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Anda akan tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana enggak boleh, mana yang diperintahkan wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh. Kemudian kita lakukan, jadikan itu sebagai prinsip hidup, meninggal masuk surga. Surga dijanjikan demi Allah bukan dongeng, tapi sebuah janji yang pasti. Bidadari lah, bidadara lah, pohon-pohonnya, makanannya, istananya, dan luar biasa. Nanti akan ada bahasan. Kita masih membahas tentang hari mahsyar. Nanti akan kita bahas sampai ke surga dan neraka. Dan insya Allah akan saya bacakan panjang lebar tentang surga dari aromanya sampai ke tanahnya, ke bangunannya. Begitu juga dengan neraka, dengan izin Allah. Intinya adalah, itu jalan satu. Jalan yang kedua, jalan iblis. Yang biasa diistilahkan dengan syaitan. Dan sudah pernah saya jelaskan, jin punya tiga golongan sebagaimana manusia tiga golongan. Ada yang beriman, jin beriman sama jin muslim, atau manusia muslim, mukmin tidak akan mengganggu satu sama yang lain. Tidak akan interaksi, tidak ketemu, tidak boleh makan, tidak boleh menikah, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bertetangga, tidak ada urusan sama jin. Mereka beribadah sendiri. Dan dari 124 ribu nabi, semuanya Allah utus dari manusia, tidak ada jin. Karena jin itu dibawa golongan manusia, dibawa kepemimpinan manusia. Jadi mereka hanya ikut saja dengan manusia. Makanya salah kalau ada manusia minta tolong sama jin. Itu ngawur. Kebodohan bagi mereka. Karena manusia lebih di atas daripada jin. Tidak ada satupun dari manusia yang turun di sebuah tempat kecuali semua syaitan akan takut dengan dia. Semua syaitan. Syaitan itu akan berubah rasa takutnya, akan berani dengan manusia kalau manusianya yang takut. Dari golongan jin ada mukmin dan ada golongan yang fasik, muslim dari banyak dosanya, dan juga ada jin yang kafir. Jin yang fasik dan kafir disatukan namanya syaitan. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Karena di dalam golongan jin ada yang beriman. Pemimpin syaitan adalah iblis. Iblis ini punya ikrar. Pada saat dia berikrar kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur saya karena saya menyesatkan nih manusia. Kenapa iblis mengatakan begitu? Dia benci pada Adam, padahal Adam tidak pernah interaksi sama iblis. Iblis sudah ada sebelum Adam, jauh. Bahkan sebagian ulama ada yang menukil atsar yang mengatakan iblis itu umurnya sudah ribuan tahun pada saat itu. Sudah tua, gitu kan? Hidup di muka bumi, tapi dia mau menjadi pemimpin para jin yang sudah hidup di muka bumi sebelum manusia. Waktu dia mendengar, waktu itu pintu langit masih terbuka, dia mendengar di langit ternyata Allah akan menciptakan khalifah pemimpin di muka bumi yang akan menggantikan jin, maka dia benci Adam gara-gara itu. Karena dia tadinya mau memasukkan dirinya sebagai raja jin. Kalau bukan karena takdir Allah umurnya dipanjangkan, maka mungkin sudah lama iblis dibunuh oleh para jin-jin mukmin. Syaitan-syaitan ini dipimpin oleh iblis mau menyesatkan manusia, dan juru bicaranya mereka adalah dukun, peramal, penyamun, dan para ahli maksiat. Anda kalau ke sana pasti dibawa ke jalan syaitan, enggak mungkin tidak. Kalau bicara sama orang yang tiap malam berzina, tiap malam mabuk, tiap hari menyibukkan diri dengan hal-hal yang berdosa, maksiat kepada Allah SWT, melihat, mendengar, memegang, mencoba, mencari pendapatan, semuanya haram, maka kita berteman sama dia pasti dibawa ke jalur syaitan, karena kita akan berpengaruh. Begitu pula kalau orang ke dukun, ke peramal, semua ini akan dibawa ke jalur syaitan. Dan sudah sama saya jelaskan teman-teman sekalian, orang yang, semoga Allah berikan hidayah, orang yang menjabat menjadi dukun, peramal, penyamun ini sebenarnya orang yang tidak menyadari hakikat dia sebagai manusia. Kalau manusia ini pemimpin di muka bumi, kita gak perlu minta tolong sama jin, sama syaitan, gak perlu. Kita ini kalau datang ke sebuah tempat, dibebasin sebuah tanah, pasti semua makhluknya Allah pindah. Termasuk jin-jin itu sendiri. Mereka pergi. Kapan jin itu datang, syaitan datang mengganggu manusia? Kalau manusia sudah keluar dari hakikatnya sebagai khalifah. Coba contohnya, para dukun dan peramal, semoga Allah kasih hidayah. Datang ke gua, bersemedi. Gak makan, gak minum, 3 hari. Di gua itu tadinya, dia cari tempat-tempat sunyi. Tidak ada apa-apa. Yang jaga gunung, yang jaga lautan, yang turunkan hujan, yang gantikan siang malam, itu malaikat semua. Ada malaikatnya Allah di muka bumi menyebar di mana-mana. Memang mereka punya tugas itu. Tapi datangnya manusia yang tadinya khalifahnya ke gua, lalu memanggil-manggil nama syaitan. Wahai syaitan, apalah gundurwo, kuntilanak, apa saja nama dipanggil-panggil. Syaitannya hari pertama gak bakal muncul, mustahil. Antum kalau tanya dukun-dukun, dia akan bilang tidak mungkin di hari pertama sudah dengar suara. Nanti hari ketiga, nanti satu minggu, setelah syaitan pastikan manusia ini benar-benar bodoh, takut dengan saya nih, maka keluar suaranya, ya kamu mau apa? Barulah dia bilang, saya mau kekebalan, saya mau ini, saya mau itu, seperti itulah, gitu kan? Baru kemudian disuruh oleh syaitan sesuatu yang keluar dari akal sehatnya manusia. Saya pernah kasih contoh,
orang yang datang minta tolong sama syaitan seperti orang pintar kuliah, dia sakit kepala, kemudian lewat satu orang anak kecil SD di pinggir jalan, dipanggil sama dia, "Dek sini, kepala saya sakit, obatnya apa?" Anak SD bilang, "Minum kencing saya." Bodohnya anak kuliah ini bilang, "Baik sini kencing kau," dia minum sama dia. Karena disuruh oleh syaitan apa? Minum darah ayam, makan kotorannya, minum kencingnya dia, kebodohan. Syaitan makin kerjain mereka, sebab turunnya surat jin karena itu kan. Allah menceritakan, orang-orang Arab jahiliyah dulu mereka kalau masuk di sebuah lembah, tak ada angin, tidak ada apa, di lembah itu biasa makhluknya Allah semua, angin, pasir, semua, ada malaikat di situ, tidak ada masalah. Tapi mereka datang, ngeluarin setengah bekalnya, kemudian dibawa di lembah, tengah lembah baru mereka berkata apa? "Wahai penjaga lembah." Biasanya orang bilang dewa lah, apalah. Bahasa ini. Tidak ada sebenarnya. jangan ganggu kami, ini setengah bekal kami kasih. Kata Allah, "Fazaduhum rahaba." Maka syaitan yang ada di sekitar lembah itu, makin kerjain mereka. Karena sebenarnya tadinya tidak berani syaitan itu. Beraninya kapan manusia itu? Takut. Jadi jangan dibalik fitrahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kita dalam surah Maryam 62:8-672 ini, bagaimana orang-orang yang menyembah syaitan tadi, yang jalan kedua ini, gitu kan, yang pasti ujungnya neraka, akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, dia dan syaitan-syaitannya semua dalam kondisi terbelenggu dan berlutut. Kata Allah di sini. Kemudian dikatakan, "Tsumma lananzi'annahum lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya." Lalu kemudian kami pasti akan tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada zat yang maha pemurah. Artinya orang yang paling kufur dikedepankan untuk dimasukkan ke neraka. "Tsumma lanahnu a'lamu billadziina hum aula biha shiyya." Kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan melewati neraka itu. Nanti akan saya jelaskan maknanya. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang ditetapkan. "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzara adh-dhalimin fiha jithiya." Lalu kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut dan tersiksa. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membentangkan di atas neraka Jahannam sebuah jalan yang dikenal dengan Shirath. Tetapi referensi-referensi yang mengatakan lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, ini enggak jelas hadisnya. Yang ada dalam hadis Bukhari Muslim adalah sebuah jalanan yang dibentangkan di atas neraka dalam kondisi gelap, gulita dan licin. Di kiri kanan Shirath tersebut ada malaikat yang pegang cambuk. Siapa yang beriman dibiarin lewat. Kata Nabi SAW, golongan pertama melewati Shirath adalah golongan yang wajah mereka seperti bulan purnama, dan mereka jalan secepat kilat melewati Shirath tersebut. Langsung tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat namanya Qantara. Qantara ini jemaah sekalian adalah sebuah tempat lapangan luas di depan surga. Semua orang yang sudah lewat Shirath, sudah hisab, berdiri di situ dulu, nunggu. Semuanya penghuni surga sudah tumpul di Qantara, baru mereka bisa masuk. Golongan kedua kata Nabi SAW adalah mereka seperti bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari, dan mereka seperti menunggangi kuda yang cepat. Golongan ketiga seperti orang yang berlari. Golongan keempat seperti orang yang berjalan cepat. Golongan kelima seperti orang yang berjalan sambil merangkak. Dan selain mereka, yang akan masuk neraka akan dicambuk oleh malaikat di kiri kanan Shirath yang menjatuhkan mereka ke dalam api neraka. Tapi semua kita pasti akan melewati neraka itu. Melewati dalam arti kata di atasnya ya, bukan masuk ke dalamnya. Kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan "ma minkum illa wariduha" dalam ayat tadi ini, tidak ada seorang pun di antara kalian, di ayat 71 surah Maryam, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti melewatinya, artinya supaya mengetahui bagaimana dahsyatnya neraka itu dan bagaimana nikmatnya pada saat mereka selamat. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah ayat-ayat Al-Qur'an berhubungan dengan kejadian hari kiamat itu sendiri. Kita masuk kepada hadis Nabi SAW tentang bagaimana kondisi seseorang pada saat dibangkitkan pada hari kiamat. Lihat halaman 89. Sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2860. Pada saat beliau berkhutbah, beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Ala wa inna awwal al-khalqi yuqsa Ibrahimu alaihi salam. Ala wa innahu sayja'. Ala innahu sayja'u bi rijalin min ummati fayukhadu bihim dhata shimal. Fa'akulu ya Rabbi ashabi, fayakulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian pasti akan dihimpunkan di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak tersunat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang pertama yang akan diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam.
dan ketahuilah bahwa sungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku pada hari kiamat, lalu mereka diseret ke kiri, tidak boleh bertemu dengan aku, maksudnya, kata Nabi SAW. Maka pada saat itu aku berkata, ya Rabb, mereka adalah sahabat-sahabatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab melalui lisan para malaikat, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata para ulama hadis, yang maksud adalah adanya beberapa sahabat yang sempat syahadat pada saat Nabi SAW yang diutus. Kemudian pada saat Nabi SAW meninggal, maka mereka murtad. Kalau Anda pernah mempelajari atau pernah baca sirah Nabawiyah, pada saat Nabi SAW meninggal, maka seluruh jazirah Arab murtad, kecuali 3 kota, Madinah, Mekah dan Taif. 3 kota ini subhanallah yang tetap dalam Islam, yang lainnya semua umumnya murtad, tinggalin agama, padahal katanya sudah beriman, ya. Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus pasukan yang memerangi mereka sampai akhirnya banyak yang kembali ke Islam dan banyak juga yang terbunuh dalam kekafiran. Yang paling terkenal dua kisah, kisah Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi juga, dan ada Al-Aswad al-Unsi. Dua ini pemimpin suku, di bawah mereka ada 100,000 orang dan semuanya mengakui keduanya sebagai nabi, murtad dari agama Islam. Tadinya mereka berislam, masuk Islam. Jadi kan tadinya mereka masuk Islam. Jadi seperti itu kurang lebih, ya.